Ini ikan pada kemana dah? Dari tadi kagak dapat ikannya. Woi, ngapain lu siang-siang kayak gini? Lagi mancing gua. Ini mah mancing keributan, nggak pakai masker pula. Wah, gila nih ribut deh. Lah, ngapain gua pakai masker? Orang gua sehat, nggak sakit. Nah, ini nih, ini ngancurin Indonesia. Gimana sih? Udah ada kebijakan pakai masker, Bor. Lah, emang gue sakit corona? Gue kan sehat, ya nggak bakal lah gue nularin corona. Orang yang corona itu kalau emang dia sakit corona, maka bisa nularin orang lain. Kalau nggak, ya nggak bakal bisa lah. Droplet deh, gila! Luntur lah nih rambut, wah! Gimana sih, Pak Bos? Kan pemerintah udah bilang, semua orang wajib pakai masker. Siapa yang jamin kalau lu bebas corona? Emang udah tes? Udah tes belum? Belum. Ya udah sana pulang pakai masker. Hei, gini kan yang lo mau? Gila salah, Bor. Ini namanya asmat gila. Ngapain lu pakai? Loh, ini kan pakaian buat corona. Gua kan juga pengen aman dari corona biar enggak kena virus. Kalian begini kan harusnya gua makainya. Pak Bos. Ya kan nunggu pengen aman juga, enggak cuma tenaga medis doang ya, pengen enggak gitu. Jadi penonton, pakaian APD dia ini yang hazmat ini dipakainya untuk di rumah sakit, untuk tenaga kesehatan, bukan untuk masyarakat biasa. Paham ora? Jadi gua pakai apaan dong kalau begitu? Gua kan masyarakat biasa. Nah, kalau untuk masyarakat biasa, pemerintah sudah mewajibkan semua pakai masker. Kalau yang sehat itu pakai masker kain. Berdasarkan penelitian ini juga nih, dari CDC juga menganjurkan pakai masker kain. Kosong? Nggak ada apa-apanya? Iya, kosong. Bodoh! Ini skripnya gitu! How could this happen to me? Tapi gua nggak punya masker kain, gimana dong? Aduh, masker kain itu gampang bro, bisa dibikin sendiri. Gini caranya. Bikin masker kain itu gampang, modalnya cuma sapu tangan dan 2 buah karet gelang. Jadi, sapu tangan kita lipat menjadi 4 lipatan kecil. Kemudian, kita masukkan karet gelang di kedua sisi dari sapu tangan yang telah dilipat tersebut. Lalu, bikin lipatan ke dalam. Jadi deh. Bahan kainnya yang baik juga ya. Jangan sampai yang bolong-bolong atau yang bisa bikin kamu nyaman bernapas. Kalau enggak, bisa bikin kamu modar loh. So, buat kalian teman-teman yang di rumah, pemerintah sudah mengeluarkan kewajiban semua orang wajib pakai masker. Dan buat kalian yang sehat, pakainya masker kain aja. Hei, ngapain kalian di sini?